Video seorang perempuan penumpang pesawat mengamuk dan menuntut agar bisa diturunkan dari pesawat yang ia tumpangi ini menjadi viral. Penumpang ini mengatakan tidak mau ikut penerbangan lagi meskipun sudah berulang kali ditenangkan awak kabin. Ditemui pada Selasa siang, General Manager Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Muhammad Faisal mengatakan peristiwa itu terjadi pada hari Minggu 11 Juni 2023. Ketika itu kondisi cuaca memang sedang buruk sehingga pesawat tidak bisa mendarat di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Karena alasan weather condition, jadi pilot ngambil buat safety penerbangan, dia mengalihkan penerbangannya ke Batam. Karena untuk Tanjung Pinang ada beberapa bandara untuk divertnya, salah satunya Batam. Jadi itu lebih ke arah membuat keselamatan penerbangan. Pilot akhirnya memutuskan untuk mendarat di Bandara Hang Nadiem Batam. Seluruh penumpang dilaporkan mendarat dengan selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.